Ketua KPK Abraham Samad angkat bicara soal beredarnya foto-foto dirinya dan Putri Indonesia 2014. Ia menegaskan bahwa berfoto bersama perempuan adalah hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang termasuk dirinya. Namun ia memastikan bahwa foto bersama yang dibuat selalu tetap dalam batas wajar dan tidak melanggar norma kesopanan. Dan bahkan menurutnya hanya sebatas foto bersama tanpa ada hubungan lebih dengan para perempuan tersebut. Menurutnya ajakan berfoto tersebut sering didapatnya saat berkunjung ke berbagai tempat. Dan sebagai sosok yang dikenal sebagai pemimpin Komisi Anti Rasuah, tentunya dirinya tak kuasa untuk menolak permintaan tersebut. Sebelumnya KPK telah mengklarifikasi bahwa foto mesra antara Abraham Samad dan Putri Indonesia 2014 adalah hasil rekayasa. Foto-foto mesra Abraham Samad dan Elvira Devinamira beredar hanya berselang satu hari setelah pengumuman penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan transaksi tidak wajar atau transaksi mencurigakan. Bisa menolak karena nanti dikatakan sombong dan lain sebagainya. Dan foto saya tersebar di mana-mana bersama perempuan-perempuan. Dan perempuan-perempuan itu sebenarnya hanya meminta foto biasanya tidak.